nama seleb TikTok Popo Barbie kembali mencuat ke permukaan. Pasalnya, Popo ramai dikabarkan meninggal dunia. Rumor itu bahkan sampai di telinga selebgram Mimi Peri. Lantas benarkah Popo tutup usia? Lalu bagaimana reaksi Mimi terhadap isu tersebut? Simak cerita selengkapnya berikut ini. TikToker Popo Barbie mendadak dikabarkan meninggal dunia. Isu ini mencuat karena beredar foto Popo di rumah sakit. Apalagi, Popo terlihat terbaring lemah dengan mulut yang sedikit terbuka. Padahal, Popo sempat sesumbar melakukan operasi plastik di bagian hidungnya. Menanggapi rumor tersebut, pihak keluarga Popo angkat bicara. Ibunda Popo membantah tegas isu anaknya meninggal dunia. Teman-teman Popo pun ikut menyebutkan kalau rumor tersebut hanyalah hoaks. Meski begitu, ibu dan teman Popo mengakui jika seleb TikTok tersebut memang sempat dirawat di rumah sakit. Ibu Popo juga mengungkap jika Popo sudah dibolehkan pulang oleh dokter. Popo pun sempat terlihat pamer senyuman antusias di salah satu postingan teman, bak menandakan ia baik-baik saja. Sementara itu, Mimi Peri yang sempat diisukan berseteru dengan Popo juga ikut buka suara. Ia melontarkan reaksi menohok menanggapi kabar Popo sengaja menyebar isu meninggal demi popularitas. Mimi mengungkap doa agar Popo bisa menemukan ending yang tepat jika memang kabar meninggal itu cuma drama settingan. Di sisi lain, Mimi juga berusaha bersikap positif. Ia tak mau menghakimi Popo dan mendoakan seleb TikTok itu segera sembuh jika benar-benar sakit. Walau sempat diduga menyentil aksi Popo tak etis, Mimi mengajak semua orang untuk mendoakan yang terbaik.